Hai sobat, kali ini kita akan membuat jus untuk kesehatan pencernaan kita. Gimana caranya? Tonton videonya sampai habis. Oke, bahan utamanya ini pepaya dan nanas. Pilihlah buah pepaya dan nanasnya ini yang benar-benar matang sempurna gitu ya. Ini nanasnya ini sekitar 200 gram. Nah, kemudian pepayanya 350 gram. Kemudian airnya 50 ml gitu ya. Nah, kemudian madunya. Madunya 1 sendok teh atau 1 sendok makan gitu ya. Boleh, teman-teman. Nah, ini kita blender sampai benar-benar lembut ya, teman-teman ya. Merawat usus dan pencernaan kita sangat penting untuk menjaga, meningkatkan kesehatan keseluruhan tubuh kita. Jadi, pastikan jangan asal ngejus. Pastikan jus yang kita konsumsi atau makanan-makanan yang kita konsumsi adalah makan-makanan sehat ya, teman-teman ya, yang berguna untuk tubuh kita, begitu ya. Nah, jus ini selain membersihkan saluran cerna kita, bisa juga mengurangi jumlah protein yang diubah jadi lemak di dalam tubuh kita ya, teman-teman ya. Jadi jangan ragu-ragu mengkonsumsi jus ini, begitu ya. Nah, mengurangi gembung juga di dalam perut kita, begitu. Jadi kalau mengkonsumsi jus ini, jangan khawatir kalau sering-sering buang angin gitu ya. Nah, sekian dulu teman-teman dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kami semakin giat lagi memberikan video terbaru. Bye-bye.